Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Mega Hatsari. Oke, di video kali ini saya akan membuat cimol. Ya, cimol itu sangat mudah sih, dilihat-lihat simple. Ya, cimol itu kalau kita masak tuh kadang-kadang dia meledak-ledup gitu ya kan. Jadi kalau saya masak rahasianya ya seperti ini. Tengok ya, simak video berikut ini. Oh ya guys, sebelum kalian menonton video saya, jangan lupa di subscribe dulu ya dan ditekan loncengnya. Nah, ini bahan-bahannya. Lalu hidupkan kompornya dan masak airnya. 200 ml air. Lalu masukkan bumbu halus bawang putihnya dan diaduk rata. Jika sudah masak teraduk rata seperti ini, masukkan tepung tapiokanya 1 sendok, lalu diaduk sampai merata sampai masak ya guys. Kalau sudah seperti ini, sudah mengental, lalu matikan kompornya dan asingkan dulu tepung tapiokanya 2 sendok, supaya nanti misalnya kita adonankan cimolnya, jika ada yang lengket nanti kita ambil tepungnya, kita taburkan supaya jangan lengket, supaya adonannya itu bisa benar-benar terbentuk bulat. Lalu masukkan, jika sudah agak mendingin sedikit, lalu masukkan ke tepung tapioka ini, lalu kita aduk-aduk. Thank you.
Cimolnya sudah siap, guys. Cantik, enak, lembut dan kenyal. Nah, guys, jangan lupa di like, di subscribe, tekan lonceng ya, guys. Komen, mau request di komen ya, guys. Dan jangan lupa di share juga ke kawan-kawannya supaya saya lebih semangat lagi membuat konten YouTube-nya, guys. Terima kasih, selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.